Halo semuanya, assalamualaikum, welcome back to my channel. Jangan lupa buat like, comment, dan subscribe. Halo semuanya, assalamualaikum, welcome back to my channel. So guys, di video kali ini udah bukan edisi Ramadan lagi ya, karena video terakhir aku edisi Ramadan tuh kemarin 18 April. Nah di sini aku tuh mau ngeracunin kalian buat liburan lebaran nanti nih, kan udah musim hujan gitu ya kan. Nah ini cocok banget buat kalian pakainya sweater-sweater yang bakal aku hauling kali ini. Harganya juga murce-murce, mulai dari 40 ribuan aja. Jadi kalian harus banget nih tontonnya sampai akhir, no skip-skip biar tidak ada yang tertinggal, oke? Dan jangan lupa juga untuk kalian like, comment, subscribe. Kenapa kalian wajib buat subscribe? Karena setiap bulan aku bakal ngadain giveaway. Nah, untuk video kali ini aku tuh bakal ngumumin pemenang giveaway spesial Ramadan 2023 ini. Jadi kalian harus banget tontonnya sampai akhir, oke guys? Dan sebelum kita masuk ke videonya, aku mau ngucapin minal aidin dulu ya, karena beberapa hari lagi kita bakal menyambut Idul Fitri. Tapi aku mau minta mohon maaf lahir dan batinnya ke kalian semua sekarang aja ya guys ya. Dan aku minta maaf walaupun kita via online, siapa tahu ada tutur kata aku atau ada penyampaian aku yang tidak berkenan di hati kalian semua. Pokoknya aku minta maaf, tolong dimaafin ya guys ya. Dan langsung aja deh ya, udah minta maafnya nih, kita langsung aja masuk ke videonya. Oke, aku mau ngasih tahu dulu, di sini aku punya tinggi 155 cm dengan berat badan 50 kg. Silahkan jadikan ini patokan kalian. Nah guys, untuk baju yang lagi aku pakai udah pernah aku spill. Nanti aku taruh aja linknya di description box, oke? Dan untuk video kali ini, aku tuh habis borong sweaternya dari berbagai macam toko di Shopee. Jadi langsung aja yuk kita masuk ke sweater yang pertama. Oke, kita masuk ya guys. Yang pertama ini modelnya outer atau cardigan gitu, namanya white outer. Dia tuh ada 6 pilihan warna. Di sini aku beli warna blacknya. Langsung aja aku tunjukin ke kalian. Ini dia guys. Ini tuh super best seller banget. Aku tahu kenapa dia best seller, karena dengan harga semurah ini kalian bisa dapetin rajut yang bagus. Dia bukan yang tipis kayak gini ya guys. Bahannya lumayan tebal dan ini modelnya tuh cakep kayak gitu loh. Terus untuk LD-nya dia juga lumayan besar, dari 90, tapi dia bisa melas sampai ke 110 cm. Ini aku rekomendasiin maksimal sampai BB 70 kg, oke? Okay? Dan untuk panjangnya sendiri ini tuh kurang lebih 53 cm. Langsung aja ya guys, aku review lebih detail. Oke, ini dia untuk white outernya. Ini untuk bahan rajutnya dengan sweater semurah ini udah termasuk kategori lumayan tebal. Dan untuk bahan rajutnya juga dia lumayan halus. Ini dia untuk detail bagian sampingnya, ini ada list warna hitamnya gitu. Bagian bawahnya juga sama. Untuk detail dari rajutnya dia tuh lumayan rapih lah ya, kalian bisa lihat sendiri. Terus untuk bagian tangannya sendiri, dia ujungnya tuh gak ada kancing, gak ada apa, los aja seperti ini. Dan ini untuk detail bagian belakangnya. Untuk white outer ini harga murah banget, 40 ribuan. Masuk yang kedua, ini tuh namanya Emira Cardigan. Dia ada 2 pilihan warna. Di sini aku pilih warna broken white-nya. Langsung aja aku tunjukin ke kalian. Ini dia guys. Nih, itu modelnya cardigan crop gitu. Dan ini untuk bahannya dia dari rajut kenit ya guys. Nah, untuk LD-nya dia tuh 90 tapi bisa melar sampai ke 105 cm. Dengan panjangnya ini tuh kurang lebih 44 cm-an. Langsung aja ya, kita review lebih detail. Oke, ini dia untuk Emira Cardinya guys. Untuk bahan rajutnya sendiri dia tuh gak tipis dan gak tebel, standar aja. Terus untuk bagian kerahnya seperti ini, detail depannya full kancing hidup semua, jadi bisa dijadiin cardigan. Kirinya juga ada saku hidup yang kecil gitu. Dan untuk detail bagian kenit bawahnya dia juga rapi banget. Ini untuk kenitnya bahannya halus banget ya guys. Dan untuk bagian tangannya dia ujungnya seperti ini, selayaknya sweater pada umumnya aja. Untuk harganya 60 ribuan. Every day, late at night, not okay, all I want, and I pray.
All I need are some better days. Fuck me, I'm looking in the mirror. So foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me. And honestly, I'm not really sure I want saving. I like to be my own worst enemy. There's no risk if you don't try at anything. So I'ma just keep buying everything. See you in the next life, hope to be a better me. I don't think that my head's on straight. Gotta flip it and grip it and go and get an x-ray. What's wrong with... Guys, kita masuk yang ketiga. Ini tuh cakep banget, lebih ke cute gitu sih. Ini tuh namanya Casey Lai Sweater. Dia ada 5 pilihan warna. Di sini aku pilih warna hijaunya. Ini cakep banget, guys. Langsung aja aku tunjukin ke kalian. Ini dia. Ini gemes banget gak sih? Kalian bisa lihat sendiri kan, segemes ini sweaternya. Dan untuk bahannya, dia tuh dari Knit Import. Ini udah pasti bagus kualitasnya, guys. Tapi harganya 6 murce. Dan ini tuh untuk LD-nya besar banget, dia sampai ke 115 cm-an gitu. Jadi dia emang ketinggiannya oversize. Dan untuk panjangnya dia kurang lebih 70 cm-an. Langsung aja ya aku review lebih detail. Oke, ini dia guys untuk Casey sweaternya. Ini cantik banget yang warna hijaunya. Dan dia tuh pakainya model gradasi warna gitu ya guys. Cakep banget pokoknya. Dan untuk bahan rajutnya dia tuh super halus dan dia juga tebel. Ini tuh model sweaternya bergelombang gitu, cakep banget. Dan ini detail dari rajutnya rapi banget guys, bagian atas atau bawahnya. Dan ini dia untuk detail bagian tangannya. BTW sweater ini tuh cuttingannya oversize gitu. Dan untuk harganya 90 ribuan aja. Silhouettes of you are like a taunt. Okay, untuk selanjutnya guys, ini namanya Kala Sweater. Ini tuh bisa kalian beli atasannya aja atau kalian bisa beli setelan one setnya gitu. Tapi di sini aku beli atasannya aja yang warna hitam. Langsung aja aku tunjukin. Ini dia guys, nih ini cakep banget. Dan ini untuk bahannya, dia tuh dari Knit. Tapi Knitnya dia lumayan tebel gitu, bukan yang tipis nerong, enggak sama sekali. Dan ini bahannya tuh enggak gatel gitu loh guys. Nah untuk LD yang sendiri dia lumayan besar, 110 cm-an dengan panjangnya ini kurang lebih 60 cm. So, langsung aja ya kita review lebih detail. Oke, ini dia untuk color sweaternya. Ini cakep banget dan bahannya dia tuh lumayan tebel guys. Terus juga rajutnya ini bukannya bikin gatel gitu. Dan untuk bagian kerahnya aku suka banget. Dia kan modelnya v-neck gitu. Ini tuh kayak ada innernya gitu guys. Padahal ini nyatu sama sweaternya. Dan kerahnya dia tuh modelnya turtleneck gini. Dan untuk bagian bawahnya dia tuh ada list warna krim mokanya gitu. Cakep banget. Terus untuk detail rajutnya keseluruhannya itu rapih banget guys. Dan ini untuk bagian tangannya dia detailnya seperti ini. Ini juga kalian bisa beli sama celana gitu guys. Jadi ada one setnya juga. Dan ini guys untuk detail bagian belakangnya. Nah untuk atasannya aja ini harganya 140-an. Step 1, wake up early gonna rise with the sun. Step 2, get some good some food in you. Step 3, think real hard about what you wanna be. Step 4, fuck everybody just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Wake up. Oke, jadi segini aja untuk Shopee haulnya. Gimana guys, cakep-cakep banget kan sweaternya. Udah cocok deh kalian pakai buat liburan lebaran nanti. Seperti biasa ya, untuk semua produk yang udah aku haulin, aku taruh linknya di description box. Jadi jangan lupa buat kalian ngecek, oke? Okay? Nah guys, tadi udah aku umumin kan pemenang ketiga dan kedua untuk giveaway spesial Ramadan. Nah pemenang kesatunya belum ketahuan nih. Jadi langsung aja mau tahu nggak nih siapa sih pemenang pertama untuk giveaway spesial Ramadan ya? Langsung aja yuk kita spill, ini dia pemenangnya. Oke, selamat ya guys. Jadi udah ada pemenang ke-1, 2, 3 untuk giveaway spesial Ramadan ini. Aku ucapin selamat. Buat para pemenang, jangan lupa ya buat ngutang hadiah kamu dengan cara sebagai berikut.
So, segini aja ya untuk video kali ini. Aku ucapin selamat Idul Fitri ya guys. Mohon maaf lahir dan batin, oke? Okay? Aku ucapin juga terima kasih buat kalian udah nonton dan support aku. Thank you banget. Jangan lupa untuk kalian like, comment, subscribe, dan share juga ke seluruh sosial media yang kalian punya. So, thank you for watching and see you next my video. Dan jangan lupa untuk bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.